Tahunnya jam berapa? Jam berapa tadi? Jam 9-an. Jam 9-an? Iya. Nah, setelah tahu ada hujan abu ini gimana? Aktivitas sekolah terganggu nggak? Iya, terganggu. Biasanya naik motor jadi minta orang tua suruh nganter. Nggak pakai masker atau gimana? Pakai masker. Kita tadi dapat perintah dari kantor untuk melakukan pemantauan khususnya area wilayah Bekasi Surakarta, dan kita laporkan ke kantor bahwa kondisi di lapangan ternyata benar hujan abu, dan untuk abu juga mungkin sangat mengganggu bagi kesehatan gitu. Jadi dari kita juga kolaborasi dengan teman-teman untuk bisa mengkondisikan masalah hujan abu. Kita sangat sangat. Kalau peran dari Satpol PP sendiri bagaimana Pak ini, Pak? Ini peran dari Satpol tadi kita dapat perintah dari pimpinan untuk memantau langsung keadaan terutama di wilayah Kota Surakarta mengenai dampak ini ya, dampak hujan abu ini. Ini kita pula laporan kantor bahwa keadaannya juga mengganggu akses lalu lintas, mengganggu pernapasan juga. Karena tadi kita juga mampir ke mana apotek, ternyata habis juga Mas Kenar. Oh, tadi kita, sempat survei juga Pak? Iya, kita survei di lapangan seluruh Kota Surakarta. Kita bagi menjadi tiga, kan ada tiga armada, kita bagi kondisi di wilayah seluruh gimana, namanya ternyata sama semuanya. Habis semua gitu? Iya, bukan habis, ternyata juga masyarakat terganggu hasilnya abu ini. Terus untuk kondisi jalan, ya ini ya, agak ini, jalannya aspal hitam jadi agak abu-abu. Untuk acak-acaknya abu kan nggak sendiri, ganggu pandangan driver atau Pak, kalau dari petugas yang sepeda tetap jalan ya Pak? Untuk petugas sepeda tetap jalan. Petugas sepeda kita fokus di ini apa? Bantaran sungai. Oh, di bantaran sungai. Untuk antisipasi masyarakat yang membuang sampah. Kemarin juga ya. Khusus yang di sini kan kita juga ini apa? Pertama dan depan umum di sini kita ada ini petugas ini 24 jam. Dan setiap stasiun ada 4 petugas. Jadi pantauan sangat baik. Terus ini pembangunan ini apa? Kampung ini kan ada